Terbantu enggak dengan pengalaman saya sebagai guru? Ya agak kebantu sih. Mungkin karena, ya tapi Tristan udah tahu sih ya mamanya tipe saya memang orang yang disiplin, apa-apa harus teratur. Meskipun kita belajar di rumah, tapi saya tetap menerapkan sistem belajar di rumah seperti di sekolah. Karena Tristan jam bangun pagi, makan, udah selesai. Biasanya saya akan nyuruh dia sebelum online sama gurunya. Biasanya kan online sama gurunya jam 9 pagi. Biar dia bisa ketemu gurunya, ketemu teman-temannya selama 40 menit. Kalau dia misalnya udah selesai makan pagi, saya harus lihat tuh di aplikasi. Karena sistem belajar Tristan adalah gurunya memberikan pelajaran. Ada satu aplikasi namanya Siso. Gurunya akan memberikan tugas-tugas. Tapi ada instruksinya di setiap tugas itu dia harus ngapain dan harus ada penjelasannya juga. Tapi di online learning ketemu gurunya jam 9, gurunya juga akan mereview apa yang akan dikerjakan hari itu. Nanti ya Tristan harus ngerjain apa yang gurunya udah posting dulu, jadi saya nyicil gitu. Ada pelajaran Chinese juga, macam-macam deh semuanya. Jadi saya review dulu pagi-pagi, Tristan harus ngerjain yang mana dulu. Kemudian abis itu online learning, kemudian kita belajar kayak di sekolah biasa, itu aja sih sebenarnya. Agak kebantu ya, kebantu mungkin karena saya lebih disiplin sama waktu. Cara ngajarinnya ya sama seperti saya ngajarin murid-murid, tapi kan cuma beda mata pelajaran karena saya kan ngajarinnya Inggris. Kalau ini kan hampir semua mata pelajaran. Perbedaan apa yang berasa ngajarin anak sendiri sama murid di sekolah? Jadi lebih galak nggak? Bedanya ya lebih gampang ngajarin anak orang dibanding anak sendiri sih sebenarnya, jujur. Karena kalau Tristan tuh ya itu ya, mungkin karena dia nganggep ya mamanya bukan guru gitu. Kadang-kadang ada saatnya juga bisa ngeselin juga. Lebih galak apa nggak lebih galak, kayaknya ya sama aja sih. Sama aja sih. Tristan udah tahu kali mamanya juga disiplin dan galak gitu ya kalau dia nggak konsen atau nggak apa. Ya jadi nggak ada bedanya. Lebih gampang atau enggak, pastinya lebih gampang ngajarin anak orang. Cara ngajar ala Mbak Susan selama Tristan, ya itu tadi sudah bilang ya. Tristan itu dapat tugas, ya saya akan suruh dia lihat video instruksi dari gurunya. Kemudian saya jelasin lagi apa yang gurunya katakan. Kemudian ngerjain tugas. Kalau misalnya nggak ngerti, saya akan dampingin dia untuk mengerjakan. Kemudian selesai dia mengerjakan, saya akan periksa kerjaannya. Kalau misalnya dia salah, saya akan suruh dia review lagi. Tristan, coba lihat lagi. Sepertinya ada yang salah. Kamu lihat ada yang salah nggak? Coba dicek lagi. Jadi itu sih yang saya lakukan. Untuk hal lain, saya rasa setiap orang tua tahu di mana kelemahan dan kelebihan anaknya. Kalau saya lebih mendampingi Tristan tuh dalam artian untuk membaca. Bukan, untuk menulis. Karena Tristan tuh anaknya lebih harus dipancing dalam menulis. Itu aja sih. Terus tantangan berat buat saya tuh ya Tristan anaknya gampang ke-distract sih sebenarnya. Jadi konsentrasinya itu misalnya ada burung lewat lah, ada apalah gitu. Jadi dia lebih gampang ke-distract itu. Jadi saya yang harus lebih tegas kalau dia udah mulai nggak konsen gitu. Tristan anak seperti apa saat belajar? Tristan itu adalah anak kinestetik, anak yang cukup aktif. Tipe belajarnya juga beda anak biasa sama anak kinestetik. Anak kinestetik tuh tipe belajarnya harus dikasih break kalau dia udah mulai nggak konsen, dia mulai nggak fokus.
Jadi itu yang saya lakukan. Biasanya setiap pelajaran atau setiap pekerjaan yang sudah selesai dia kerjakan, saya akan kasih Tristan break. Kan kita di rumah ya, jadi lebih santai. Tapi setelah itu dia akan belajar lagi. Tapi di tengah-tengah pekerjaan yang dia belum selesai pun, kalau dia udah mulai bosen, udah mulai gak fokus, pasti juga saya akan kasih dia break dulu. Biar dia bisa lebih fresh lagi, bisa recharge lagi. Jadi itulah yang saya lakukan. Sama juga seperti saya, kalau misalnya saya udah mulai udah agak kesel nih ngajarin Tristan, mamanya juga perlu break. Jadi saya bilang, Tristan kita break dulu ya. Jadi ya sayanya, karena kan saya juga ngajarin Tristan gak terus-terusan mendampingi. Saya kan juga harus ngerjain pekerjaan lain, harus bersihin rumah, harus masak. Jadi saya harus ngajarin Tristan supaya dia juga bisa lebih mandiri. Jadi saya bilang, Tristan kerjain dulu, nanti setelah itu mama yang akan cek benar atau gak benar. Kalau gak benar, mama akan suruh kamu review lagi. Jadi itu sih, itu yang saya lakukan untuk ngajarin Tristan. Kemudian seperti apa? Oke, gampang terpengaruh sama game atau enggak? Kita tuh punya aturan di rumah, Senin sampai Jumat Tristan nggak boleh main game. Jadi Tristan itu hanya boleh nonton kalau 30 menit sebelum tidur. Jadi gini, kalau dia belajar, di hari biasa, tapi kalau di selama di Hong Kong ya, jadi dia karena kita tinggal di komplek dan selama pandemi ini saya bilang, Tristan kamu ngerjain pekerjaan sekolah, kalau udah selesai kamu boleh, kita boleh main di luar, dalam artian dia boleh biking karena saya juga maunya dia ada kegiatan di luar. Jadi selalu setiap sore pasti saya ajak dia main kegiatan di luar, entah biking, entah main skuter, entah apapun juga. Dan dia kadang-kadang juga play date sama temennya, jadi sama tetangga sih ya. Dan saya bilang, Tristan kalau kamu tidak mengerjakan pekerjaan kamu dengan cepat, kamu gak fokus dan konsen, otomatis kan pekerjaan kamu akan lama selesainya. Nah waktu main kamu pasti kan lebih sedikit, karena saya itu jam 6 itu Tristan harus sudah makan, dan jam 7:30 dia udah tidur. Jadi saya bilang, Tristan kamu waktu mainnya akan lebih sedikit kalau kamu ngerjain tugasnya lama. Jadi dia udah tahu. Jadi saya siasatinya seperti itu aja. Dan biasanya sebelum abis dia makan, sebelum tidur dia boleh nonton 30 menit, 15-30 menit sih. Cuman kalau main game hanya boleh di Sabtu dan Minggu, itu pun sekali main game hanya boleh 30 menit juga. Sehari hanya 3 kali. Tapi kalau nonton, dia boleh nonton seri. Kalau YouTube boleh sebenarnya, tapi agak jarang sih, agak jarang. Kalaupun YouTube saya harus dampingin, karena dia ya itulah banyak beberapa hal yang kadang-kadang menggunakan bahasa orang dewasa yang bisa mempengaruhi anak. Oke, kemudian siasati, gak ada yang disiasati ya, dia udah tahu rulesnya bagaimana menyiasatinya. Oke, selama di rumah belajarnya lebih baik kah? Tristan belajarnya lebih baik gak ya? Mungkin karena orang tuanya, karena saya dan suami saya ngeliatin dia terus belajar, ya mudah-mudahan lebih baik sih. Tapi kalau dari segi fasilitas mungkin ya agak susah ya, agak susah mungkin. Karena kan namanya di rumah, seperti tadi saya bilang. Tapi ya itu biasanya tadi berubah-ubah ruangan, cuman buat saya lebih susahnya adalah kayak ngajarin bahasa Mandarin, karena saya gak belajar bahasa Mandarin, tapi ya kita akhirnya belajar sama-sama. Itu aja sih yang worried buat saya, apakah saya memang mengajarnya benar atau enggak gitu. Tapi so far enaknya di sekolah Tristan yang sekarang, kalau kita kesulitan kita tinggal message gurunya, mau guru musik, guru olahraga, guru Chinese, guru sekolah, mereka akan langsung bisa membantu kita gitu. Atau kita mau video call juga mereka akan ngeladenin gitu. Berpengaruh pada prestasi? Belum tahu, karena Tristan juga baru pindah kan ke Hong Kong dan baru mulai sekolah tanggal 1 Juni kemarin. Jadi selama kita pindah, Tristan tuh belum masuk sekolah sampai tanggal 1 Juni kemarin. Jadi dalam segi prestasi kita belum tahu apakah apa yang saya ajarkan di rumah bisa efektif dan bisa sesuai dengan ekspektasi gurunya atau tidak gitu.
Tristan malah lebih aktif di rumah. Oke, Tristan itu aktif di mana-mana. Mau di rumah, mau di sekolah. Tristan tuh gak aktif kalau dia lagi sakit panas aja. Jadi dimanapun dia berada, biasanya dia aktif. Ada kekhawatiran gak waktu kondisi seperti ini terus berlanjut? Kalau saya sih, yaitu Tristan anaknya happy-happy aja ya. Belajar di mana aja, puji Tuhannya. Dia itu kalau masalah psikologis saya rasa enggak, karena di sini kebetulan saya tinggalnya di komplek. Dia masih bisa bersosialisasi dengan teman-temannya, dia masih bisa belajar dengan saya, dia masih bisa ketemu dengan guru dan teman-temannya online. Jadi pada saat itu okay, saya enggak ada masalah. Buat saya itu masalahnya adalah apakah apa yang saya ajarkan di rumah sesuai dengan ekspektasi di sekolah? Apakah Tristan bisa mendapatkan pelajaran yang baik dari ibunya yang sesuai nanti pada saat dia memasuki ke jenjang berikutnya, yaitu grade 3, karena sekarang Tristan grade 2. Itu aja sih yang saya bikin khawatir. Saya cuma, meskipun saya guru, tapi kan saya guru bahasa Inggris, sedangkan sekarang seorang ibu di rumah tuh kan mengajarin setiap mata pelajaran. Nah itu aja sih yang saya khawatir, apakah apa yang saya ajarkan dalam bidang matematik, Mandarin, musik, dan pelajaran social studies atau science atau apapun juga itu memang sesuai. Apakah memang dia nanti bisa catch up di grade 3. Itu aja sih kekhawatirannya. Kemudian Tristan pengen ngeluh bosan apa enggak? Puji Tuhannya dia gak pernah ngeluh bosan sih. Dia happy-happy aja belajar, karena gini, dari awal kita pindah ke Hong Kong, kita udah wanti-wanti Tristan, kalau kita pindah ke Hong Kong akan ada sekolah baru, teman-teman baru, guru baru, dia harus bisa beradaptasi dengan baik. Tapi ya dilalah, ada COVID-19, kita harus jelasin lagi bahwa dia tidak bisa sekolah karena adanya virus, kita jelaskan dengan jelas banget apakah virus itu, apa dampaknya bagi orang, kenapa kita harus diam di rumah, apa yang akan terjadi kalau kita kena virus, kenapa kita harus bersih-bersih, kenapa kita harus menjaga kesehatan, kenapa kita harus lebih ekstra hati-hati. Itu saya jelaskan dari A sampai Z berulang-ulang, sehingga Tristan udah tahu kenapa dia harus di rumah, kenapa dia harus bersih-bersih, dan puji Tuhannya dia bisa ngikutin dengan baik. Dia memang anaknya lumayan higienis dan lumayan bisa mengerti kenapa dia di rumah. Bosennya tuh justru lebih ke bosan belajar di rumahnya aja ya, tapi ya itu siasatinya kan ganti-ganti. Tapi yang lebih dia miss sebenarnya dia pengen lihat teman-temannya langsung sama gurunya langsung. Karena Tristan tuh anaknya dari dia umur 18 masuk sekolah, dia gak pernah bilang gak suka sekolah. Dia tuh suka sekolah karena dia anaknya suka gaul, suka main gitu loh. Jadi dia lebih yang pengen main sama temen gitu. Sedangkan di sini kan temennya terbatas, karena saya tuh hanya ngasih dia main sama anak yang memang saya tahu dari awal dia gak kemana-mana, kan kita gak pernah tahu ya. Jadi itu sih, dia lebih miss school, pengen main sama teman-temannya gitu. Padahal di sekolah pun sekarang gak boleh main, karena memang harus di sekolah, harus di dalam kelas terus. Udah 2 minggu Tristan masuk sekolah, sempat was-was gak? Ya namanya orang tua pasti was-was, apalagi sekarang kan kondisinya new normal, belum ada vaksinnya. Dimana kita keluar, gak usah kita yang keluar, anak kita keluar sendiri di sekolah pasti khawatir sebagai orang tua. Makanya kenapa setiap hari tidak pernah bosan, saya dan suami saya selalu ngingetin Tristan untuk selalu pakai masker. Kalau masker jatuh ada masker tambahan di tas. Kemudian nggak boleh pindah-pindah tukeran masker, nggak boleh kotor. Kalau udah touch maskernya, touch segala sesuatu di sekolah harus cuci tangan, pakai hand sanitizer. Itu kita ulang dan ulang-ulang terus. Dan bagaimana dia harus banyak minum, karena peraturan atau protokol di kita masuk sekolah, di sekolahnya Tristan adalah Tristan masuk dari jam 8 sampai jam 12, hanya setengah hari, dan selalu di dalam kelas, istirahat pun tidak boleh main keluar kelas. Jadi, dan tidak boleh makan, karena mereka harus membatasi pembukaan masker pada anak. Jadi boleh minum, tidak boleh makan,
Ya itu kasihan sih sebenarnya. Makanya kenapa saya bawain 2 botol, 1 air putih sama 1 es teh manis. Saya bilang sama Tristan, kalau kamu lapar deh, kamu minum es teh manis. Jadi kamu ada energi sedikit. Nah itu yang saya siapkan. Kemudian protokol di sekolah juga tidak membolehkan anak-anak main di luar. Makanya selama di sekolah sampai jam 12, mereka pulang sekolah. Setelah sekolah pulang, mereka makan, istirahat sebentar. Sorenya ada kegiatan online learning lagi di rumah untuk pelajaran musik dan pelajaran olahraga. Jadi ya itulah yang kita lakukan. Jadi benar-benar semua kita usahakan untuk lebih teratur untuk Tristan gitu. Keadaan Hong Kong saat ini sih lebih loose ya, lebih sekarang lebih banyak orang udah mulai berani berkumpul, tapi tetap aja kita, setidak-tidaknya saya dan suami saya dan Tristan tetap harus lebih hati-hati menjaga jarak. Kita nggak pernah tahu karena ya balik lagi belum ada vaksinnya. Dan pada dasarnya kita Senin sampai Jumat itu memang selalu di rumah, kecuali Tristan ya. Tristan sekolah, kita pulang dari sekolah harus kita selalu di rumah. Saya, suami saya dan Tristan itu pergi kalau hari Sabtu. Hari Sabtu tuh buat kita tuh adalah pergi keluar makan di luar, pergi keluar untuk ke pantai, pergi keluar untuk ke taman bermain, pergi keluar untuk cari suasana yang beda, untuk juga grocery shopping. Nah hari Minggu ya kita di rumah. Atau kita pun kalau ngumpul sama tetangga yang memang kita tahu. Dan hari ini tanggal 13 Juni Ocean Park sebenarnya udah dibuka, tapi ya kita mau lihat-lihat sih gimana situasinya. Nah sekarang Hong Kong udah mulai sebenarnya Hong Kong tuh nggak pernah tutup keadaannya, mall apa segala macam buka, cuma memang masyarakatnya cukup disiplin, jadi mereka tahu diri sendiri, mereka harus mengisolasi diri, harus di rumah, harus juga jaga jarak. Jadi ya semua sih rasanya aman-aman aja karena masyarakat cukup disiplin, tapi kita tetap jaga-jaga gitu. Jadi saya lihat situasinya, kalau misalnya memang membaik, okay, ya kita akan ngajak dia untuk rekreasi. Karena saya sama suami saya tuh memang sukanya kegiatan di luar rumah. Kita mau juga Tristan lebih aktif di luar rumah. Makanya kenapa kita selalu ajak Tristan outdoor setiap hari. Harus keluar rumah, cari udara segar kalau memang cuaca lagi baik.